Bila Nazri suluh dekat tepi perdu buluh berhampiran, dia tersentak. Dekat belakang perdu buluh tu berdiri satu lembaga besar dengan ususnya terburai keluar. Nazri nampak jelas lembaga tu berambut panjang, sebelah mukanya hodoh dan terapung-apung di udara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab anda klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan dua cerita seram. Cerita pertama ni kisah tentang pemancing, dan kisah kedua ni cerita tentang seorang gadis dengan kucing dia. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random shoutout kepada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join group Telegram saya, saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Raba. Pukul 7.30 malam tahun 2009, Nazri bersama abang dia Rauf dan seorang kawan yang bernama Man dah bersiap dengan joran masing-masing. Malam tu mereka bertiga nak mancing dekat Sungai Krian, iaitu sebuah sungai besar sempadan antara negeri Perak dan Kedah. Mereka ke sana naik motosikal. Lebih kurang 15 minit kemudian, mereka tiba di tepi Sungai Krian. Man bersuara, "Kita pergi Lubuk Bau nak? Aku tak pernah pergi lagi lubuk tu. Orang kata banyak ikan." Nazri dengan abang dia setuju. Untuk sampai ke Lubuk Baung tu, mereka terpaksa redah ladang sawit yang licin dan berlepak. Nak pula lepas hujan, jalan tanah merah bertambah licin. Lebih kurang 15 minit redah ladang kelapa sawit, barulah mereka tiba di tebing sungai tempat letaknya Lubuk Baung tu. Enjin motosikal dimatikan. Suasana gelap gelita dan sunyi sepi. Hanya kedengaran bunyi cengkerik, katak, unggas-unggas malam dan aliran air sungai yang agak deras. Rauf meraba-raba cari lampu suluh dalam bakul motosikalnya. Ketik. Punak lampu picit ditekan dan suasana kembali terang. Kemudian dia suluh sekitar tebing sungai, cari kawasan yang sesuai untuk memancing. "Aku nak duduk sini," katanya bila dah dapat tempat strategik untuk campakkan umpan pancingnya. Dekat sebelah Rauf, Man, Nazri pula dia nak pergi ke atas sikit. "Apa-apa hal, panggil dia," katanya. Kalau mancing, Nazri memang tak suka duduk dekat. Kalau duduk dekat-dekat, nanti bersembang, bising, ikan takut nak datang makan umpan. Lagi satu, Nazri ni memang tak suka kongsi lubuk masa memancing. Nazri hidupkan enjin motor dan bergerak dari situ naik ke atas sikit. Lebih kurang 50 meter, dia berhenti. "Lubuk ni nampak macam okey je. Duduk sinilah." Setelah pasang umpan perut ayam, Nazri baling kail ke dalam lubuk. Beralaskan surat khabar, dia duduk tunggu umpan dimakan baung. Kabarnya dekat lubuk ni, pemancing tak pernah pulang dengan tangan kosong. Kalau nasib baik, dapat baung seberat 2 kilogram. Masa terus berlalu. Suasana dekat tebing Lubuk Baung terus sunyi dan dingin. Nazri terasa macam berada di sebuah dunia yang asing bila duduk sendirian dalam gelap gelita dan sunyi sepi.
Entah kenapa, malam tu tiba-tiba dia terasa seram. Tak semena-mena, Nazri teringat kisah-kisah seram dekat sungai tu. Pernah sebelum ni, seorang kawan pemancing terserempak dengan hantu air ketika mancing dekat kawasan tu. Mulanya pancingnya disentap dengan kuat. Dia ingat yang makan umpan tu mesti ikan besar sebab terlampau berat. Lepas berhempas pulas tarik tali joran, pemancing tu suluh ke dalam air. Tapi sebaik lampu suluh dihalakan ke dalam sungai, dia terkejut. Bukan ikan yang tersangkut, sebaliknya sekujur tubuh berbungkus kain putih. Lebih menakutkan lagi, lembaga itu berambut panjang dengan mata merah menyala. Disebabkan kejadian tersebut, pemancing tu demam panas selama 3 hari. Pernah juga Nazri dengar cerita tentang pemancing yang ternampak gumpalan api berlega-lega dekat kawasan berluka berhampiran lubuk bangun tu. Mulanya cuma besar api mancis je, api tu menyala atas tanah. Tak lama kemudian api itu mula membesar dan naik ke udara. Daripada hanya sebesar api mancis, berubah jadi sebesar buah kelapa dan melayang-layang atas pokok yang setinggi 3 meter. Pemancing tu terus perhati. Nak lari, kakinya bagaikan dah hilang tenaga. Nak menjerit, suaranya tak keluar. Dalam ketakutan tu, dia nampak api itu berlega-lega menuju ke permukaan sungai. Kira-kira 2-3 minit berlega dekat situ, tiba-tiba api tersebut menyala dengan marak macam dicurah minyak. Serentak dengan tu, muncul satu lembaga hitam berdiri di permukaan sungai. Tubuhnya besar dan tinggi, separuh daripada kakinya dekat dalam air, manakala selebihnya berdiri menjulang ke atas. Pemancing tu anggarkan lembaga tersebut tingginya sekitar 40 meter. Kira-kira 10 saat menjulang tinggi, api tu padam dengan sendiri dan terdengar bunyi deburan air yang cukup kuat. Macam orang berjalan dalam air. Bunyi lembaga tu hentakkan kaki dekat dasar sungai cukup jelas kedengaran. Bila bunyi tu semakin jauh, pemancing tu terus lari lintang pukang. Sebenarnya kebanyakan pemancing-pemancing dekat sekitar kawasan tersebut memang tak nak mancing dekat situ, kecuali si Nazri ni. Lagipun sepanjang hidup dia belum pernah dia nampak hantu, jadi apa dia nak takut, katanya. Ah, kalau kita berani, benda tu takkan ganggu. Buat apa nak takut? Nazri cuba menangkis cerita-cerita seram yang datang menyerbu ke dalam fikirannya. Suasana terus sunyi, gelap dan dingin. Nazri tarik semula tali pancing dan pasang umpan baru sebelum dicampak ke dalam sungai. Masa tengah mengelamun tunggu umpan disentap, Nazri tercium bau yang sangat busuk. Bau tu sangat meloyakan, hamis, bercampur darah. Semakin lama, bau tu semakin kuat. Nazri mula risau. Cepat-cepat dia suluh kawasan sekitar cari arah bau tu datang. Takut juga dia kalau bau tu datangnya dari babi hutan atau binatang-binatang buas yang lain. Tambahan pula ada bau darah sekali. Risau kalau binatang tu tercedera. Haiwan yang cedera memang agresif dan boleh bahayakan nyawa kita. Bila Nazri suluh dekat tepi perdu buluh berhampiran, dia tersentak. Dekat belakang perdu buluh tu berdiri satu lembaga besar dengan ususnya terburai keluar. Nazri nampak jelas lembaga tu berambut panjang, sebelah mukanya hodoh dan terapung-apung di udara. Lembaga tu mengilai dengan kuat. Jantung Nazri berdegup kencang macam nak pecah. Bulu roma meremang. Tak ada apa yang difikirkan kecuali hantu. Nazri terus berlari sekuat hati, redah berluka menuju ke arah abang dia si Rauf tu sambil menjerit. Beberapa kali dia jatuh tersungkur sebab tersandung pokok dan akar-akar kayu yang melintang di tengah jalan. Hantu, hantu, hantu.
Nazri macam nak gila bila sampai dekat tempat abang dia mancing. Badan Nazri menggeletar ketakutan. Apa yang berlaku, dia ceritakan semuanya pada Rauf dengan Man. Kemudian Nazri ajar Rauf dan Man pulang. Dia tak sanggup lagi memancing bertemankan lembaga tu. Mereka semua setuju dan terus tinggalkan lubuk baung tu. Motosikal Nazri dia tinggalkan je dekat situ. Esok baru dia ambil balik. Esoknya cerita Nazri disakat hantu kecoh dekat kedai kopi kampung mereka. Ada yang ketawa dan ada yang buka cerita tentang lubuk baung tu. Salah seorang penduduk kampung yang merupakan pemancing tegar dekat lubuk tu pun ada kisahnya juga. Kata penduduk tu, sesiapa yang nak mancing dekat lubuk baung tu tak boleh bawa organ dalaman haiwan, terutamanya pada waktu malam. Sebab dekat lubuk tu ada penunggu yang suka makan organ dalaman haiwan. Sesiapa yang bawa mesti disakat, terutama sekali kalau duduk seorang diri. Pernah satu hari tu, tiga orang penduduk luar datang mancing dekat lubuk baung. Masa tu lebih kurang pukul 11 pagi dan mereka duduk agak berjauhan antara satu sama lain. Masa tengah memancing tu, salah seorang pemancing tiba-tiba terdengar macam suara kawannya menjerit minta tolong. Tolong! 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 Bila dia tinjau dekat tebing sungai, dia nampak seorang kawannya tengah terkapai-kapai dalam sungai macam nak lemas. Dengan segera pemancing tu terus terjun nak selamatkan kawan dia. Tapi sebaik saja dia masuk je ke dalam sungai, tiba-tiba kawannya tadi terus gaib dan muncul satu lembaga yang amat menakutkan, bertubuh hitam, berkepala besar dan botak. Dalam keadaan panik, pemancing tu cuba berenang ke tebing sungai tapi tak boleh sebab kedua-dua belah kakinya disentak-sentap dari dalam air dengan kuat oleh sesuatu. Masa tu dia dah hampir lemas. Dengan kudrat yang ada, pemancing tu bergelut untuk selamatkan diri sambil menjerit, "Tolong, tolong selamatkan aku! Tolong, tolong!" Nasib baik jeritannya didengari oleh dua orang lagi kawannya. Mereka sempat hulurkan sebatang kayu sebelum dia ditarik ke tebing sungai. Lepas diselamatkan, mereka tanya kenapa dia turun ke dalam sungai. Pemancing tu ceritalah apa yang berlaku. Barulah mereka tahu yang lemas tu bukannya kawan tapi penunggu sungai tersebut yang menjelma untuk ragut nyawa. Sedangkan kawan yang dia nampak hampir lemas tu sebenarnya tengah mancing dekat tempat lain. Bukan tu je, seorang lagi pemancing yang dipanggil Mansur pun ada kisahnya. Satu hari bila dah selesai memancing dekat lubuk baung tu, Mansur berkemas nak pulang. Masa tu dah nak masuk waktu maghrib, lebih kurang pukul 7-5 minit. Masa dia tengah tunduk kemaskan barang, tiba-tiba Mansur terasa kepalanya berat macam ditekan seseorang. Anehnya bila dia perhati sekeliling, tak ada sesiapa pun. Kelang kabut Mansur kemas barang. Baru dia nak menuju ke motosikal dia, Mansur terkejut dan pitam. Nasib Mansur baik sebab dijumpai oleh dua orang pemancing juga dari kampungnya yang lalu jalan tu. Merekalah yang hantar Mansur pulang ke rumah. Bila dia dah pulih, Mansur cerita masa nak ke motosikal, tiba-tiba dia ternampak bayang-bayang hitam melaju meluru, kemudian rempuh dia. Lepas dia rempuh, Mansur terus jatuh. Sebelum pingsan, dia sempat lihat kelibat bayang-bayang hitam tu bentuknya macam mawas. Lepas dengar cerita Mansur, orang kampung syak apa yang Mansur jumpa tu adalah hantu raya yang dilepaskan oleh tuannya atau memang penghuni dekat lubuk tersebut sejak dulu lagi. Itu antara bait-bait ayat dalam novel yang Ifah baca. Ayat yang paling melekat dekat kepala dia sampai sekarang dan mungkin sampai bila-bila. Ada kisah di sebalik ayat-ayat tu.
Ifah ni memang suka baca novel. Lebih-lebih lagi novel genre romantik. Kebiasaannya dia baca pada waktu malam. Ifah akan baring atas katil sambil kedua-dua kaki dia juntaikan ke bawah cecah lantai. Ada sebab kenapa dia juntaikan kaki. Semuanya sebab leper kucing kesayangan dia. Kadang-kadang masa Ifah baca novel, kaki dia dicuit-cuit manja. Dia biarkan je leper buat macam tu. Setiap kali kaki Ifah dicuit atau digesel-gesel, mesti Ifah akan panggil namanya. Leper. Kemudian leper akan lompat ke atas katil. Sebenarnya leper ada tempat tidurnya sendiri. Ifah dah sediakan tilam kecil dekat sudut bilik. Tapi hanya sesekali je leper tidur dekat situ. Biasanya leper tidur dekat sebelah Ifah. Kalau tak baring atas perut, leper akan baring dekat celah ketiak Ifah. Satu malam kaki Ifah dicuit-cuit. Kali ni cuitannya kasar sikit, tak macam selalu. Ifah panggil leper. Leper? 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 Tak ada respon. Biasanya kalau dia panggil 2-3 kali, leper akan melompat atas katil. Kali ni tak. Leper bukan sahaja tak melompat ke atas katil, malah suaranya pun Ifah tak dengar langsung. Lama juga Ifah tunggu, tak melompat-lompat juga si leper tu. Ifah terus sambung baca novel semula. Tak lama kemudian, sekali lagi Ifah rasakan kaki dia macam digesel sesuatu seakan-akan bulu. Walaupun ada rasa geselan, namun suara kucing tu tak kedengaran langsung. Ifah biarkan, malas nak layan. Lepas habiskan beberapa halaman novel, dah tak ada lagi terasa kaki digesel. Tiba-tiba ibu jari kaki Ifah terasa sakit. Kali ni bukan rasa digesel oleh badan leper, rasanya macam ada yang mencucuk. Ifah sentap kedua-dua kaki dia naik ke atas katil. Ada kesan lebam pada ibu jari kaki kiri. Cepat-cepat Ifah bangun dan tengok ke arah lantai. Mungkin leper ada dekat situ, tapi tak ada pula. Siapa yang cucuk kaki dia tadi? Ifah sambung semula baca novel. Walaupun mata tertumpu pada novel, namun fikiran dia asyik terfikir, siapa yang cucuk kaki aku tadi? Tak mungkin leper boleh cucuk kaki dia sampai lebam. Ifah jenguk semula ke lantai. Tak ada siapa. Bayang leper pun dia tak nampak. Dia sambung baca novel semula. Kali ni Ifah tak juntaikan kaki ke bawah, takut kena usik lagi. Tiba-tiba ada bunyi sesuatu, seakan-akan ada yang menggesel atau mencari-cari cadar katil. Sek, sek, sek. Cepat-cepat Ifah tutup novel dan pasang telinga betul-betul. Bunyi tu datang dari arah hujung cadar. Perlahan-lahan Ifah merapati bahagian bucu katil. Kemudian dia jenguk ke arah lantai. Set, set, set. Kedengaran bunyi sesuatu masuk bawah katil. Tak pasti sama ada itu leper atau bukan, sebab Ifah tak nampak kelibatnya. Cuma yang dia nampak adalah kesan goyang-goyang halus tirai plastik pada pintu kecil dekat bahagian bawah pintu bilik. Pintu kecil tu memang abah Ifah ni buat untuk leper keluar masuk kalau bilik dia berkunci, dan pintu tu muat-muat badan leper je. Dalam masa yang sama, Ifah nampak dekat hujung cadar seolah-olah ada yang masuk dekat bawah katil. Leper, keluarlah. Buat apa masuk bawah katil tu? Masih tak ada respon juga. Disebabkan leper buat tak tahu je, Ifah panggil leper lagi sambil selak cadar dan hulurkan tangan. Ifah petik-petik jari supaya leper datang ke arah tangan dia. Zap! Aduh! Ifah terus tarik tangan dia. Tangan dia macam dicakar. Jari telunjuk Ifah mula keluarkan darah sikit. Selama ni tak pernah pun kucing Parsi tu cakar Ifah. Ini dah lebih. Disebabkan leper dah terlebih bagi respon, Ifah selak cadar dan tengok bawah katil. Dalam keadaan yang agak gelap, Ifah tak nampak pun kelibat leper. Jadi yang cakar jari telunjuk dia tadi, kalau bukan kucing, siapa? Mungkin. Tiba-tiba bulu roma Ifah meremang. Cepat-cepat dia bangun melompat atas katil. Perasaan seram mula menyelinap ke seluruh badan dia. Walaupun malam tu cuaca elok dan tak ada tanda-tanda nak hujan, tak semena-mena langsir bilik Ifah bergoyang kuat ditiup angin dari luar. Semakin lama semakin kuat angin menderu masuk ke dalam bilik. Ifah terus tutup tingkap.
Dia nekat nak tengok semula ke bawah katil. Kali ini antara berani dan takut, Ifah buka luas-luas hujung cadar yang tutup bahagian tepi katil ni. Ya Rabbi, ada sepasang mata tengah perhatikan Ifah. Habis berdiri bulu roma semua. Tak mungkin tu mata lepeh. Kalau mata lepeh, dah tentu bersinar kilat dan jarak antara mata kanan dan mata kiri agak rapat. Tapi matanya Ifah nampak tadi tak sama dengan ciri-ciri mata seekor kucing. Jarak antara mata kanan dan mata kiri agak jauh, malah lebih jauh dari jarak antara mata kanan dan mata kiri manusia. Warnanya pula merah kekuningan. Ifah menjerit sekuat hati. Dia tergamam dekat situ, tak tahu nak buat apa. Tak lama kemudian, pintu bilik Ifah diketuk dengan kuat dan terdengar ada beberapa suara panggil nama dia. Ifah, buka pintu ni, Nak. Ifah hanya menjerit dan terus menjerit. Ketukan pintu semakin kuat. Tapi masa tu Ifah langsung tak terfikir nak buka pintu. Dia hanya perhati je pintu bilik dia diketuk berkali-kali. Ifah seakan terpukau dekat situ. Tak tahulah perasaan dia atau bukan, kedua-dua mata yang Ifah perhatikan tadi semakin mendekati dia. Ifah terus menjerit sambil panggil Abah dan Mama dia. Dari luar pintu, suara Abah, Mama dan Abang berterusan panggil Ifah. Mereka suruh buka pintu. Tapi entah kenapa, kaki terasa sangat berat untuk diangkat. Sepasang mata tu semakin rapat. Abah, tolong Ifah! Abah, tolong! Tak lama kemudian, pintu bilik terbuka. Mungkin Abah gunakan kunci spare yang disimpan. Bila terbuka je pintu bilik, serta-merta sepasang mata tadi hilang. Mama, Abah, Abang dan Lepe meluru ke arah Ifah. Memang sahlah, bau yang cuit, cucuk dan cakar dia tadi bukan Lepe. Okey, itu dia dua kisah seram yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau anda suka dengan cerita ni, apa kata anda tengok video ni pula? Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.